juga masa Asy'ariyah Maturidi ini adalah hasil mempertahankan perdagangan Nabi dan pada sahabat. Bila dalam bentuk Wahabi misalnya, dia tidak ikut Nabi. Kenapa? Sebab dia mensyirikkan umat Islam. Syekh Ibn Baz misalnya, dia menulis bahawa ulama jahdu ala asal al-qawli hatta ala aksaru ila dini jahiliyah. Dikatakan jahiliyah ini sudah merebak di kalangan manusia sehingga kebanyakannya kembali semula kepada agama jahiliyah. Kenapa? Bil ulu bil anbiya wal awliya. Kali mereka ini boleh berlebihan memuliakan Nabi dan Wali. Mereka anggap kita satu oleh Rasul itu boleh berlebihan. Kita tawasul dengan Wali misalnya dijari seri Abdul Qadir Jilani, dia kata itu lebih-lebih hati. Jadi syirik. Pada tadi pun ada saya beritahu satu kampung atau satu kumpulan di Depak mati oleh ayat disebabkan mereka sambung muslim. Jadi kata-kata itu syirik. Memang ada dalam fatwa di Saudi menyambung oleh Rasul adalah bin'atun syirkiyah, bin'ah yang bersifat syirik, bukan bin'ah biasa. Tapi kalau sambung hari jadi sultan, hari jadi gadil dia tak apa, hari jadi syabat nama hati sama dia buat biru syabat nama hati. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab disambung ke, kalau Muhammad bin Abdul Wahab sallallahu alaihi wasallam itu syirik. Dan dia kata, mereka ni tidak tahu makna la ilaha illallah. Malah orang kami Arab pun lebih faham makna la ilaha illallah. Dan tak putus-putus kesyirikan ini merebak di kalangan manusia sehingga zaman kita. Dan seterusnya. Maksudnya secara umumnya dia menganggap kebanyakan orang Islam ini kiri. Adakah sama pendirian beliau dengan pendirian Nabi SAW? Nabi SAW beritahu kepada kita, Inni lastu aksha alaikum asmusyriku ba'di. Aku tidak bimbang bahawa kamu ini akan mensyirikkan Allah Ta'ala selepas daripada kewafatan aku. Kamu patah balik jadi musyrik, hati aku tak bimbang. Walakini aksha alaikum ad-dunia al-tadafasu fiha. Tapi aku bimbang tentang dunia, nanti kamu berhubung-hubung nak dapatkan dunia. Watak tadidu watak dibu. Kamakan akan berkah dapatkan aku. Ini memang betul berlaku. Baiklah, pembunuh-bunuhan sekarang ini adalah berada berhubung dunia. Berhubung kuasa politik. Dan seumpama dengan dia, maka tak binasa umat itu. Jadi syirik nanti, tapi kenapa Wahabi kata umat Islam jadi syirik? Itu kan tidak sama dengan apa yang dia tahu dalam kuasa Islam. Lebih pada itu, mana dia menganggap perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, dia kata, hadza batilun wa wasilatun ila syirki. Apa yang dilakukan oleh lelaki ini adalah satu perkara yang batil dan yang membawa kepada kesyirikan. Apa kita dia? Disebut dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, kisah seorang sahabat Nabi bernama Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Masa itu berlaku kemarau, maka beliau pergi kepada makam Nabi SAW, beliau beristirahat minta tolong kepada Nabi. Dan kami ikut mereka syirik. Jadi dia kata, ya Rasulullah istasqi li ummati. Nabi dah wafat, dia pergi ke makam Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada umatku. Kalau itu wahai, tak boleh istiwasa, tak perlu orang mati. Jadi, dia, sahabat tadi tertidur di makam Nabi SAW, dalam mimpi didatangi oleh Nabi SAW, Nabi SAW sampai ke sana kepada Zainal Umar, dan bagi sedikit pesanan, jaga daripada tidur, dia sampai ke pesanan itu, dia sampai ke sana kepada Zainal Umar, Zainal Umar pun tak pangkar. Selamanya orang yang keras, keras dengan kebenaran. Kalau pembahasan sahabat Nabi tadi tak betul, awal-awal lagi senang Muhammad lah. Kalau pergi istiwasa tak makan Nabi dah wabat pun. Malah senang Muhammad menjadi sekarang yang penting dan dia kata saya tidak sesuai di dalam perasaan ini. Lepas daripada itu, Allah tak akan menjadikan hujan. Tapi oleh sebab dia meletakkan pandangan pribadi, dia meletaksi daripada pendirian pada sahabat dan beli riwayat sahabat kalau ikut kemudian hadiah ala sekolah ni. Dia kata hadza apa yang mana ada hadza rodi apa yang dibawa oleh lelaki ini sahabat Nabi lah. Ada satu perkara yang buka yang batil tidak boleh membawa kepada syirik. Itu bukan ada tadi kesunan. Sahabat Nabi pun dia syirik kan. Saya nampak ke dalam 94 ini. Saya pergi kepada Parti dan tujuh sepi tanah Muslim. Sebab di zaman kita ni ada orang dia kata
juga ahli sunnah wal jamaah. Mudah dia kata macam tu. Sedangkan dia tak sedar, bila dia kata Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahli sunnah wal jamaah, dia mengatakan majoriti umat Islam, terutamanya para ulama, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Saya tunjukkan sudah sekitar lalu ulama Asy'ariyah yang menjadi pesan umat ya, dalam berbagai bidang ya, dalam tafsir dan juga ulum Al-Quran ya. Ini ulama-ulama tafsir dan ulum Al-Quran yang Asy'ariyah dalam buku hadis lagi banyak lagi Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Qatib, Al-Baghdadi, Ibn Asakir sebutlah nama-nama ulama hadis yang banyak pun dia adalah Asy'ariyah. Jadi yang ambil ilmu daripada mereka, mereka ambil ilmu daripada Imam Nawawi, mereka ambil ilmu daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi mereka menyesatkan perkataan dua orang ulama. Ilmu hadis ini ambil daripada ulama-ulama. Kemudian ilmu hadis ini banyak sebenarnya ya. Fiqh dan usul fiqh dalam bab-bab mazhab juga banyak masyarakat. Hadis jalan, sirah, masyairah, ahli bahasa Arab, majoriti yang masuk Ibn Aqil, Ibn Mansur, semua saja adalah masyairah. Pemimpin-pemimpin Islam yang hebat, Syaikhuddin Asy'ari Az-Zaki, Salahuddin Al-Ayyubi, itu adalah masyairah. Jadi, kalau dibuangkan masyairah daripada ahli sunnah wal jamaah, tak ada sunnah wal jamaah sebab menjadi umat Islam ini baik orang awam ataupun para ulama adalah ahli sunnah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Jadi saya sebagai itu saya boleh minta dalam masa ini masa yang diperuntukkan dalam 21 jam. Jadi kalau ada soalan ini